Baik teman-teman, ini adalah posisi relay starter gear 125 ya. Nih, aduh tuh. Ini ECU-nya atau SGCU. Ini kabel kunci kontaknya. Ada berapa kabel nih? 3 kabel. Nah, ini relaynya nih, relay starternya nih di sini. Nah. Oke. Nyalain dulu masukin. Ini adalah posisi screen-nya ya teman-teman. Ini screen-nya ada 20 ampere, 7,5, 7,5 backup mainnya atau screen utamanya 20 ampere. Lampu kepala head-nya 7,5, sinyal-sinyal 7,5, untuk pengapiannya 7,5. Ini ya. Nah, ini ada. Oke. Sip. Jangan lupa like and subscribe. Ini mekaniknya ya ini. Halo. Mana itu gratis? Ya. Sip. Oke, ini adalah kabel standar sampingnya. Jadi teman-teman kalau yang masang pengaman ya motor gear ini bisa ngambil di standar samping ini. Ini ada warna biru sama hitam, bisa diputus salah satu atau yang masuknya adalah masa hitam. Birunya itu keluarnya. Keluar ini biasanya masa ECU sama tombol starter. Nah, ini dipasang di kunci kontak di pengamannya nih, mutus warna kabel coklat ya. Coklat ini ada 12 volt keluar kunci kontak. Oke, yang satunya itu merah, itu biasanya kabel dari screen ya, teman-teman ya. Screen sini dari aki screen masuk sini. Nah, untuk yang merah hitam ini biasanya untuk charger yang ke depan. Oke. Salam Mister Teknik. Nah, mekaniknya tuh.